Halo Kartun, sambil menunggu jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya. Terima kasih. Mulan adalah sebuah film animasi produksi Walt Disney Feature Animation dan pertama kali dirilis pada 5 Juni 1998. Film ini disutradarai oleh Tony Bancroft dan Barry Cook. Dan ceritanya ditulis oleh Robert Dixon Sauci yang mengambil ide dasar dari legenda Tionghoa tentang Hua Mulan. Mulan merupakan salah satu dari sedikit karakter wanita Disney yang bukan seorang putri dan seorang wanita yang sangat cantik, melainkan karakter wanita yang kuat dan tegas. Seluruh karakter ini digambar berdasarkan seni Tionghoa. Kehadiran teman-teman binatang Mulan juga membawa sesuatu yang baru bagi penonton, karena biasanya binatang dijadikan tokoh yang jahat. Film ini bercerita tentang Fa Mulan, yang menyamar menjadi pria untuk pergi ke medan perang. Mulan menggantikan ayahnya karena walau mantan prajurit, ayahnya sudah tua dan sakit. Apalagi keluarga Fa generasi itu gak punya anak laki-laki. Film Mulan diselesaikan dalam waktu 5 tahun. Pembuatan film Mulan melibatkan 700 animator, artis, dan teknisian. Para staff menghabiskan 1.630 pound kopi selama produksi. Mulan merupakan film kartun Disney pertama yang menampilkan pahlawan dari Asia. Dan juga Mulan merupakan tokoh princess Disney yang tidak mewarisi darah kerajaan, baik secara keturunan maupun pernikahan. Film Mulan juga bakal kembali tayang di layar lebar dan dalam bentuk live action remake loh. Namun kali ini film Mulan tidak diadaptasi dari versi animasinya, melainkan dari cerita asli Hua Mulan. Kalian pasti ingat waktu Mulan mendaftar menjadi prajurit. Ia harus rela memotong rambut dan mengenakan baju prajurit untuk menyembunyikan identitasnya dan terlihat seperti orang laki-laki. Nah, pada cerita aslinya, Mulan tidak mendapat paksaan saat dia akan menjadi prajurit. Tidak ada yang melarangnya menjadi prajurit kerajaan sebagai seorang perempuan. Akhirnya, rambutnya dibiarkan panjang namun seringkali digulung atau diikat agar tidak menghalanginya saat bertarung. Film Disney nggak lengkap rasanya kalau nggak ada musik-musik yang magical. Bagaimanapun, Mulan yang asli memang nggak pernah menyanyi. Dan hal tersebut juga membuat film live action remake ini jadi terasa lebih hambar. Tapi nggak perlu khawatir. Original soundtrack Mulan versi instrumental bakal tetap menghiasi filmnya kok. Nah, sisanya kita tinggal menebak apakah lagu Reflection bakal sedramatis film animasinya atau tidak. Thank you udah mampir ke channel ini. Sekian video tentang fakta Mulan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!